SUV dengan harga murah, spesifikasi dan review Wuling Alves. Harga dan spesifikasi Wuling Alves resmi dirilis pada event Indonesia International Motor Show, IIMS. 2023, mobil Cina dengan segmen Sport Utility Vehicle, SUV, hadir dengan 3 varian, SE, CE, EX. Banderolnya mulai Rp209 juta, sangat miring bila dibanding kompetitor seperti Suzuki Grand Vitara Hybrid, Hyundai Creta, dan Honda HR-V. Alves memiliki arti All at Once dalam bahasa Inggris yang melambangkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV. Sejalan dengan hal tersebut, Wuling pun menyematkan tagline, style dan innovation in one SUV, pada Alves 2023. Dengan segala kelebihannya, compact SUV ini ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, bergaya modern, dan cerdas dalam memilih. Kami melihat bahwa generasi muda sudah memasuki pasar otomotif dengan membawa kebutuhan mobilitas yang berbeda dan unik. Hal tersebut tentunya berdampak baik pada segmen kendaraan dan menjadikannya lebih beragam dan terus bertumbuh. Untuk menjawab kebutuhan di segmen tersebut, kami mempersiapkan compact SUV yang akan digemari berkat tampilannya yang atraktif, bodi compact namun tetap lapang, serta fitur berkendara yang modern. Dengan segala keunggulan yang dimiliki oleh compact SUV ini, Wuling menghadirkannya dalam sebuah kendaraan yang memadukan style dan inovasi. Hari ini, dengan bangga, kami meluncurkan Alves, Style dan Innovation in One SUV, ujar Arif Pramadana, Vice President Wuling Motors dalam keterangan resminya, tanggal 16 Februari tahun 2023. Nah, biar tidak semakin penasaran, mari kita simak ulasan spesifikasi eksterior, interior, fitur, dan mesin Wuling Alves 2023, tidak ketinggalan. Kami juga bahas review Alves terkait rasa berkendara, bantingan suspensi, serta konsumsi BBM-nya. Satu, desain eksterior modern. Bocoran spesifikasi Wuling Alves yang pertama adalah dari sisi tampilan eksterior modern. SUV ini hadir dengan grille yang membentuk huruf V. Kemudian dasarnya pakai warna hitam, ditambah aksen krom yang membentang horizontal di atasnya. Ada pula logo 5 berlian khas Wuling di tengah-tengah grille. Adapun untuk headlamp sudah menggunakan jenis LED dan desainnya mirip mobil-mobil Eropa. Untuk menunjang penampilan depan lebih optimal, bagian bumpernya terdapat lekukan garis tegas dan hadir fog lamp yang juga sudah LED. 2. Sementara itu, untuk bagian belakang eksterior Wuling Alves 2023, terlihat tampilan yang sederhana, desain lampunya mengikuti headlamp, namun begitu, bagian bumpernya justru terlihat atraktif dengan gaya mobil sporty. Lalu khusus varian turbo, ada 2 knalpot di belakang. Dari sisi kaki-kaki, Wuling Alves menyematkan velg alloy two-tone dengan ukuran 16 inci bergaya bintang, ada pula logo Wuling di bagian tengah velg. Aura SUV juga keluar, lewat kehadiran roof rail. Oh ya, untuk mendukung tampilan eksteriornya, Wuling Alves mengadopsi velg alloy berukuran 16 inci yang dibalut ban berprofil 205/60R16. Bila melihat spesifikasi dimensi Wuling Alves tersebut, SUV tersebut cukup ringkas, kelasnya ada di bawah Wuling Almas.
Di atas kertas punya panjang 4.350 mm, lebar 1.750 mm, tinggi 1.610 mm, dan jarak sumbu roda 2.550 mm. Dimensi Alphast ini mirip-mirip dengan Honda HR-V dan Hyundai Creta. Interior Alphast Modern. Sisi interior yang terlihat elegan dengan konsep style and sophistication within reach. Hal ini tampak dari pengoperasian AC sudah menggunakan digital. Ada pula head unit layar sentuh berukuran 10,25 inci di interior Wuling Alphast untuk pengoperasian audio serta informasi seputar mobil. Tidak ketinggalan, head unit itu memiliki fitur peta navigasi, konektivitas smartphone, kamera parkir, dan lainnya. Dan untuk menambah kenyamanan dan kemudahan pemilik mobil dan serta penumpang, Wuling Alphast juga telah mengadopsi keyless entry engine start, stop button, auto up, down with anti-pitch di semua jendela pintu, serta remote open window dan unlock target. Kemudian ada aksen karbon pada beberapa bagian konsol tengahnya, ditambah, desain persnelingnya juga elegan. Meski terlihat banyak kelebihan, tapi bicara interior Wuling Alphast bukan tanpa kekurangan. Ambil contoh sunroof kecil, serta cuma hadir di varian tertinggi atap EX. Lalu setirnya belum punya fitur teleskopik, pengaturan maju mundur, hanya ada tilt, naik turun. Fitur paddle shift juga tidak dipunyai oleh SUV Wuling tersebut, padahal kompetitor seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V sudah memilikinya. Luas bagasi Wuling Alphast. Di dalam kabin interior Wuling Alphast 2023, terdapat cukup banyak storage dengan total 27 tempat penyimpanan barang, lalu untuk kapasitas bagasi mencapai 322 liter. Kami pun sudah mengukurnya secara mandiri dengan meteran sederhana. Hasilnya bagasi Alphast memiliki panjang 85 cm, lebar 97 cm, dan tinggi 47 cm, dengan kata lain, volume ruang di belakang kabinnya sekitar 387,5 liter. Bila ingin mendapat ruang bagasi yang lebih luas, kursi belakangnya juga bisa dilipat rata lantai sehingga Alphast memiliki ruang untuk barang hingga 625 liter, istimewa bukan? Cara pelipatan bagasinya juga sederhana, kamu cukup dorong ke depan dudukan jok belakangnya, agak dipaksa, kemudian tarik tali pengait yang ada di antara sandaran dan dudukan jok untuk membuat sandarannya rata lantai. Kenyamanan penumpang belakang. Soal kapasitas penumpang, interior Wuling Alphast 2023 bisa menampung 5 orang dengan konfigurasi 2+3, hanya saja di bagian belakang, jok tengahnya tidak tersedia headrest. Jadi kalau dipakai untuk 3 orang di belakang, tentu yang duduk di tengah-tengah, tidak bisa menyandarkan kepalanya, jadi kurang nyaman. Bicara ruang kaki untuk penumpang belakang, terasa cukup lega, hanya saja ruang kepala di jok belakang agak terbatas. Beruntungnya, Wuling membuat jok Alphast dengan pengaturan yang bisa merebahkan sandarannya. Dengan begitu, bukan cuma membuat penumpang jadi lebih rileks, tapi juga menjadikan ruang kepala semakin luas. Tiga, Wuling Alphast pakai Wind dan EOF. Membahas spesifikasi Wuling Alphast tidak lengkap tanpa kelengkapan fiturnya. Sama seperti mobil pabrikan 5 berlian lain, mobil SUV ini juga menyematkan fitur Wind, EOF, dan ADAS seperti yang sudah ada di Wuling Almas, Wuling Cortez, dan Wuling Air EV. Buat yang belum tahu, Wind adalah Wuling Indonesian Command, jadi pengemudi bisa memberi perintah suara ke mobil,
melalui bahasa Indonesia, seperti bila ingin membuka kaca jendela, mematikan AC, dan lain-lain. Sementara untuk fitur IOV, Internet of Vehicle, kemungkinan juga akan ditanamkan pada Alphast. Namun bisa jadi, hanya di varian tertingginya saja, IOV adalah teknologi yang bisa menyambungkan mobil dengan internet, tapi butuh SIM card yang terintegrasi ke kendaraan. Kemudian, Wuling Alphast juga dilengkapi juga ADAS, Advanced Driver Assistance System, yang di dalamnya terintegrasi ACC alias Adaptive Cruise Control. Kehadiran fitur-fitur modern ini penting di Alphast, lantaran kompetitor seperti HR-V sudah punya Honda Sensing, begitu juga dengan kereta yang pakai Hyundai Smart Sense. Empat, performa mesin Wuling Alphast tanpa turbo. Selanjutnya, spesifikasi Wuling Alphast 2023 berlanjut ke bagian jantung pacunya. Mobil SUV ini mengadopsi mesin tanpa turbo, di mana mesin yang digunakan sudah Euro 4 berkubikasi 1485 cm³ naturally aspirated, INLINE 4 silinder, DVVT, DOHC yang dikombinasikan dengan pilihan transmisi otomatis CVT untuk varian EX dan CE, sementara Alphast cuma tersedia dalam transmisi manual 6 percepatan. Hasilnya, kombinasi mesin dan transmisi Alphast tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 105 tenaga kuda pada 5800 revolusi per menit, serta torsi puncak di angka 143 Nm pada putaran mesin 4,000 sampai 4,600 revolusi per menit. Lima, Wuling Alphast irit BBM. Dengan performa mesin yang tidak terlalu impresif, bagaimana konsumsi BBM Wuling Alphast? Kami sudah melakukan pengujian selama test drive dari Solo ke Yogyakarta pada akhir Mei tahun 2023. Hasilnya, setelah menempuh perjalanan 252 km, mobil Cina ini berhasil membukukan angka irit 12,7 km per liter, catatan yang cukup baik untuk mobil bermesin 1500 cm³. Dengan konsumsi BBM 12,7 km per liter, maka dalam kondisi tangki bensin Wuling Alphast penuh, yaitu 45 liter, mobil bisa diajak melaju hingga 571 km atau setara perjalanan Jakarta ke Yogyakarta. Enam, warna bodi eksterior Wuling Alphast Dual Tone. Wuling Alphast hadir dengan warna Dual Tone, di mana untuk pilar dan atapnya berwarna hitam yang dikombinasikan dengan pilihan warna tungsten steel gray, pristine white, aurora silver, sterling black, dan carnelian red. Hadirnya pilihan kombinasi two-tone tersebut tentunya semakin membuat Wuling Alphast terlihat modern dan elegan, sehingga untuk bertarung dengan para rivalnya seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta, mobil SUV dari Cina ini semakin percaya diri. 7. Tiga varian Wuling Alphast. Mobil SUV Wuling Alphast hadir dengan tiga varian, yaitu SE sebagai varian entry levelnya, kemudian ada CE dan EX untuk varian flagshipnya. Ketiganya mempunyai dimensi dan menggunakan mesin yang sama. Ketiganya juga sama-sama menggunakan electric power steering, rack dan pinion, suspensi depan menggunakan McPherson stud, serta suspensi belakang menggunakan torsion beam. Namun begitu, untuk perangkat pengereman ada perbedaan. Untuk Wuling Alphast varian SE dan CE pada bagian roda depan menggunakan cakram dan belakang menggunakan drum. Sementara, untuk varian tertingginya yaitu X pengereman depan dan belakang menggunakan cakram. Tak hanya pada bagian kaki-kakinya saja, pada bagian eksterior juga ternyata ada yang membedakan dari tiga varian yang ditawarkan, seperti headlamp varian SE masih menggunakan halogen, sedangkan dua varian di atasnya sudah LED,
Kemudian juga untuk varian C dan CE belum dilengkapi dengan fog lamp dan DRL serta frameless wiper. 8. Sudah dilengkapi fitur ADAS. Hal lain yang menarik perhatian dari Wuling Alves ini adalah mobil SUV ini sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan ADAS, Advanced Driver Assistance System, di mana fitur ini sudah terintegrasi dengan Adaptive Cruise Control, Band Cruise Assistance, Traffic Jam Assistance with Lane Keeping Function, Intelligent Cruise Assistance with Lane Keeping Function, Safe Distance Warning, Forward Collision Warning, Collision Mitigation System, Automatic Emergency Braking, Intelligent Hydraulic Braking Assistance, serta Lane Departure Warning. Kemudian, selain fitur ADAS, Wuling Alves juga sudah dilengkapi fitur Electronic Stability Control, ESC, and Traction Control System, TCS, Anti-Lock Braking System, ABS, and Electronic Brake Force Distribution, EBD, Emergency Stop Signal, ESS, Electric Parking Brake, EPB, with Auto Vehicle Hold, AVH, Hill Hold Control, HHC, Dual SRS Airbags, Tire Pressure Monitoring System, TPMS, Seat Belt Reminder, ISOFIX, and Child Proof Door Lock, Rear Parking Sensors, dan Immobilizer, Anti-Theft Alarm. Sembilan, harga Wuling Alves mulai Rp209 juta. Usai tahu spesifikasi Wuling Alves 2023, apakah kamu tertarik punya? Berikut daftar harganya. Wuling Alves SE, Rp209 juta. Wuling Alves SE, Rp255 juta. Wuling Alves EX, Rp295 juta. Dengan harga yang dibanderol tersebut, Wuling Alves tentunya siap untuk bersaing dengan para rivalnya yang sudah terlebih dahulu mengaspal di Indonesia. Sebagai gambaran, Honda menjual HR-V mulai Rp379,5 juta. Kemudian Creta, Hyundai menjualnya mulai Rp291,3 juta. Dengan harga tersebut, bukan tidak mungkin hadirnya Wuling Alves akan menggoyang market dari Honda HR-V dan Hyundai Creta. Bagaimana? Tertarik untuk membelinya? Salam Car 2 Channel.